Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat jemaah santri santriwati pondok pesantren Nurul Amin. Yang santri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Ya Allah untuk putri untuk bersentuh amin. Dalam rangkaian kita mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Qur'an ayat 7. Wa'lamu firman Allah. Wa'lamu katakanlah kepada Nabi itu Rasulullah sebelum kamu ada Rasulullah. Nabi itu Rasulullah pada kamu ada Rasulullah. Berarti dekat kita dengan Rasulullah. Kita sambil hadir mesti mengucap kedekatan dengan Rasulullah. Tapi lebih dari itu kita juga salah sama yang kita dikasih. Mana minyak dan apa namanya dan mesti dibaca Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wala ibadillah salih. Assalamualaikum salam atas engkau. Engkau ini sendirian. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca itu kita merasa hampir dengan Rasulullah. Kehampiran itu membawa kita supaya cinta luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa cinta sesuatu, dia itu lebih banyak menyebutnya. Diperbanyaklah menyebut Rasulullah, terutama dalam kitab khusus dalam salat. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas engkau ya Rasulullah. Ayuhan Nabi wahai Nabi Allah warahmatullahi Allah wabarakatuh dan kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah diberikan kepada Nabi. Siapa yang mengucap salam kepada Nabi salam itu nanti Allah limpahkan kepada rahmat kepada orang yang mengucap salam itu 10 kali. Kan salam Nabi nih banyak sudah dalam setiap, maka dikerja terus itu bukan main pengaruh salam itu masuk ke dirinya dari Allah masukkan untuk salam tadi masuk ke dalam darah dirinya masuk suci dirinya bersinarlah dirinya. Maka dikerjakan di dalam salat. Sedangkan salat selalu mengatakan as-salatu nurun. Sampai yang pun nur. Nur yang masuk ke dalam dirinya. Cahaya hidayah Allah masuk ke dalam dirinya. Orang-orang yang dimasukin cahaya hidayah Allah dirinya tidak baik, dirinya bersinar walaupun ada kumpul jangan hanya kumpul menghidupi kumpul menambah-tambah kumpul kembalian pada benda dalam yang ada di nol bagaimana pada kumpul kumpul untuk kili-kili ke pengaruh bagaimana sampai yang ada kemaruan dan ustadznya banyakilah sambayak selama ini dalam badan suci karena perempuannya kadang-kadang ada masa yang mungkin yang tidak suci itulah yang salah yang dalam sucinya nih izin dengan ibadah sumber cahaya dan hubungan dengan Rasulullah kuat walaman nabukun laudut ikum jika siri menalamde jika sandainya dia mengikuti kamu pada kebanyakan yang kamu inginkan lanit kong kalau Rasulullah mengingini keinginan menurutkan keinginan makhluk, keinginan manusia
Amojer manusia itu Rasulullah sampai manusia bibas merdeka pergaulan macam-macam bibas nasara orang Islam dia satu jua Rasulullah tidak dibimbing apa-apa orang banyak lah anekdotnya kayak kamu menjadi susah menjadi sakit jadi bimbingan Rasulullah untuk supaya kita senang supaya kita bahagia supaya kita dapat apa kasih batang dalam dunia akhirat walakinnahu habbaba ilaikum iman katakan Allah habbaba ilaikum iman Allah habbaba itu apa? Ina arti habbaba Allah bikin hukuman hakintaan bahasa India mah hampa bahasa Inggris Allah bikin mahabbah cinta. Mahabbah itu apa artinya? Cari mahabbah sekarang. Jadi panjang ini pemikirannya lah. Semoga setengah ayatnya. Mahabbah artinya ma'ilu tabila syaila syaila kum lagi dan tinggal gue. Mahabbah itu ada contohnya satu waktu dua pengaruh. Ma'ilu tabila syaila contohnya sadiat kepada satu waktu jatuh lagi dan tinggal gue. Adalah lagat kepada orang mencintainya. Mencintai sesuatu dan sesuatu membuat lagat kepadanya. Dicintainya tuh apa aja yang mungkin lazat dicintainya tapi lazat di sini lazat dan iman ambaikum iman dengan iman lazat tidak pakai iman merusak diri bagaimana merasa lazat makan durian kemudian enak lanjut dimakannya 5 bingkir rambah lanjut lain lagi ada kelanjutan orang memakan daging kambing mbak nyaman dan kambing ditarik kecakal dimakan dengan kambing sama pisang di rumah, dimakan pulang di rumah, minum banyak kopi pun secangkir, rabah. Nah, nyaman enggak? Nyaman benar ukuran-ukuran tertentu, jangan lagi. Tapi kalau iman, nah, iman itu tanda cinta seseorang Allah kepadanya. Layuk Allah layuk dengan iman ilaman muhim. Allah tidak memberikan iman kecuali kamu mencintainya. Orang mencintai Allah iman diberi. Arti iman diberi itu segala kegiatan hari-hari berdasarkan diri Allah berdasarkan iman. Cuma mendapatkan dia iman itu diperlukan ilmu. Kalau tidak berilmu bagaimana melaksanakan sembarangan banyak salah tingkah lakunya. Ilmu diperlukan karena ilmu itu al ilmu hayatul Islam imanul iman ilmu itu kehidupan orang Islam dan sendi kekuatan iman dengan ilmu. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum Allah memikir kita kepada kamu dengan iman. Sanggulu anggota tubuh ini pelaksanaan iman. Wajah yang namun di tubuhikum Allah menghiasi iman di dalam hati. Dalam hati ini iman. Terus lajat yang imankan. Karena punya ilmu, karena punya amal. Sesuai iman, hati ini berisi hiasan iman di dalam, bukan hiasan yang lain. Nah, wakar rahat.
ilaikum waktu perawatu dan mulai berakhir. Allah memberikan arah, arah itu ini menji tidak suka benci, membuat benci. Arah ilai itu kuprat, membuat benci kepada kubur. Kubur itu apa? Artinya hati tidak percaya. Bosok mulut. Wal isjan canggudang mudah kubur. Masya. Kalau sudah orang itu berisi di dalam badannya apa apa baik cinta kepada iman dan berhias hatinya di dalam dengan iman dan ia benci kepada maksiat kepada kekurangan benci kepada kosok nah benci kepada maksiat orang kurai pemurah hidup mereka orang berada pada jalan petunjuk orang yang lurus orang yang benar benar semua orangnya apalagi di dalam kita berkenan memberi maulid dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan dalam hadis man nahya sunnati siapa yang menghidupkan sunnah itu bukan sunnah pikiran ajaran sunnah itu lain artinya ajaran Nabi petunjuk Nabi itu sunnah bahasa itu jangan salah paham arti sunnah itu ajaran petunjuk Nabi nah dihidupkannya menghidupkan itu dalam amal sehari-hari Nabi pemulaan beliau menerima wahyu apa yang sampai ke Nabi satu ayat saja dulu nah ada bahasa banyak menang waktu malah itu kan berapa menit berapa menit dia bisa sudah enggak dapat jam berapa apa nak bahas banyak kan kembali mungkin kita kan waktu pemulaan ayat yang turun kabar Nabi Iqra Iqra itu fi'il amar kullu amrin yadullu 'alal wujub yang amar manungsa wajib amar kopi teh belajar kok kopi teh nah ikran apa dibaca mana maful mana menampulnya tidak ada umum maka di dalam keterangan pasien itu membaca Quran membaca Quran membaca alamnya ayatul Qurannya dan ayatul kauniyah ayat-ayat Quran dan ayat-ayat tanda alam bukan diadat jika memandang alam jadi pelajaran jadi membaca Quran jiwa kita kan ingin sehari-hari sihat tidak mau sakit orang yang gering sakit awal ini disebabkan asalnya menurut ahli jiwa 70% disebutkan kejiwaan asal jiwa yang sakit membawa kabar tubuh anggotanya sakit bagaimana mengobati jiwa yang sakit orang bisa sakit karena timbang macam-macam pergaulan hari-hari ada macam-macam tersinggung ada macam-macam menyakitkan hati macam-macam hari-harinya bagaimana menghindari supaya jangan sakit jiwa kita nih kapan diri hari ini tersinggung ada masalah tersinggung sakit hati penyakit itu bisa beri kenapa mau beri lihat Al-Quran
wan rajin nengal Quran nahwa sifal warahmatul il mungin walai din tualimin ila asara kosek lah kan yang lain lah diserah aja ke istri wan rajin nengal Quran kami turunkan dari Al-Quran mawa sifal sesuatu yang di dalam sifal penyambung dari penyambung warahmatul ilmuni menjadi kasih sayang berhubungan walaupun berdoal ini menyesatkan tidak bertambah orang maksiat orang dari semalik tarik dia nanya orang maksiat kalau orang maksiat itu rugi-rugi sakit sifaun jadi kita disuruh membaca Al-Quran hari-hari namanya juga tak sahab kamar sanggup lah sudah sanggup sama punya sesuai kemampuan masing-masing kalau sanggup membaca sampai malam 7-8 surat surat tertentu surat pengobatan karena ada orang Tuhan datang kepada Rasulullah SAW orang Tuhan datang kepada Rasulullah berkata ya Rasulullah ini kami mengingatkan ya Rasulullah ini Tuhan sudah lama, sudah bagaimana nah yang namanya orang Tuhan itu bisa kalau kelihatan bisa ingatan obat segala macam walaupun badannya masih kuat-kuat tapi bisa kalau sudah lingkung di sini payah maka bila kuat sudah lingkung sampai orang aja dia buang air segala macam anak cucunya menyuruh harus mati ngalir haram lain haram bukan anak kan mau setahun nyaman kalau umur 6 bulan manis oke nyanong Tuhan ini lain kayak aku ini Tuhan siapa mah rabu ini mendiri mati baru nah bagaimana ujian Tuhan tadi Rasulullah menulis terakhir Al-Quran baca Al-Quran di dalam keterangan-keterangan ulama-ulama dan hadisim segala macam ada menerangkan 7-8 surah 6 ayatul mundiat ayat-ayat suratul mundiat surah menyelamatkan orang nama-nama surahnya surah sejadah nah surah yasin amin sejadah surah ad-duha surah al-jasiyah surah al-waqiah surah al-hasar surah kabar dikurangi satu hanya di muka dikurangi 37 surah sejadah surah yasin Yasin kemudian surah Amin Sajadah kemudian surah Ad-Duha kemudian surah Al-Jasiyah kemudian surah Al-Waqiah kemudian surah Al-Hasyr kemudian surah Kabar Al-Mulk 7 ini mundiat menyelamatkan orang dari penyakit ini jiwa kebiasaan ingatan kuat kalau ingatan gak ada kuat linglong kurang linglong sama dengan anak anak jodoh nyorak semakin nah ini harap kok bukannya sembarangan dia sembarangan makanya banyak yang mau dilihat nah menyelamatkan itu Al-Quran maka Nabi menyatakan antara Sultan Murok kelelatin saliman azir di khabri siapa membaca surah Murok yang ini surah abad kelimin kelepala kesin ajar sepertinya 30 ayat baca sebentar dia salaman daripada siksa kubur yang siksa kubur ini berbayaan susah luar biasa
kasebutan kita diulah amalan. Kalau malam juga ada orang mati. Orang mati tadi Tuhan orangnya di mana orang gerak ke Tuhan. Ada barang melampah lu ada di gerak jauh. Jadi ujian ahli-ahli Tuhan akan kotor berkata orang juga di malam. Wah, dia teng jauh menengah. Jangan jumpar, oh maaf kawan-kawan ini. Belum situ jauh. Lalu apa-apa pembukaan. Nah, aku naik. Orang kan maksudnya aku naik. Hingga di malam. Sekali di meja kurang malam itu. Timbul harum. Dikubur dari harum. Ditanya ahli waris anak-anaknya anak apa abal ini nyatanya kita ini membaca Quran ya dengan dan dia dan ada tanda membaca tabar mungkin dia malam lah malam Quran bisa membaca karena tarang hati mau ilmu yang lain alat kita kan menutup ilmu ini mudah apa belajar ilmu lain mudah. Apabila kita kurang masuk di sini, karena kalau aku pulang, namanya berat masuk ilmu lain. Ini akan baik-baik. Dan nanti menangis kerak anak-anak ayah pertama menurut kau nanti ikhrak. Kita kan berubah sampai yang penyakit-penyakit. Ikhrak membaca kurang di antaranya dan membaca keadaan alam. Dan alam banyak apa kita melihat orang-orang yang tertawan di gereja hidupnya ada ilmu baik-baik kanda rusak anak buahnya jadi pandangan jadi timbal sama kita supaya kita mengalami jadi itu kita melakukan amalan namanya ternyata abaikan amal ibadah kita yang diberikan tadi sambayang menyatakan para Rasulullah karena ujar Rasulullah menanggir semati siapa menghidupkan sunnahku nah ajaran Nabi dibukakan di kerjanya dalam amal sehari-hari tak ada hamba ini orang itu cinta dengan aku kemana hamba ini kan namanya diri jannah siapa yang kita berhubung bersama aku nanti masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berkah. Amin. Itu aja tak ada naik. Karena kapan jalan buat senyata-senyata. Waktunya sudah. Kepala 6. Kurang seberapa. Kurang seberapa sih 6 maghrib. Oke, mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan untuk kebutuhan berkahan. Kemudian manfaat untuk kebutuhan kamu semua. Kehidupan kamu. Kamu akan berbentuk, kamu bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. Jadi cuma kesedihan, nah, kesusahan lah. Karena Nabi menyatakan kabar bakal langkah dan inilah mana. Kamu jangan sadih Tuhan beserta kita. Yang beserta kita itu amal kita kerja. Sambil yang wajib, sambil yang tunas, membaca Quran. Itu sahunya takarruk berhampir oleh Allah. Tidak ada berhampir oleh Allah, tidak akan sadih. Nah, dan kamu tidak, kamu jangan sadih. Inna Allah ma'ana. Bahannya panjang itu lah. Nah, kisah-kisahnya. Mudah-mudahan itu saja. Dan dapat saya sampaikan. Untuk diamankan selanjutnya. Untuk kebahagiaan, kebagusan, kesenangan kamu. Kamu berkat. Keselamatan dan tercapai segala apa yang diinginkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita amat seorang cinta kepada Rasulullah dan beserta Rasulullah masuk surga. Al-Fatihah. Iya kan Amriya kan sekarang ini masyarakat dan mustahil surat kemudian mustahil baik maupun Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.